Sini mau kuantum kita. Dia akan digeser ke kanan sedikit. Kenok lagi. Kita end lagi. Pakai insting binatang ya. Langsung ke end lagi. Tutor clutch 3 squad. Oke, siap. Tutor ratain event aja ya. Tutorial ratain event aja ya guys ya, dari guru ya. Oke. Let's go. Ketika kalian ini catat teman-teman, ini serius guys, catat. Ini tidak akan diulang untuk yang kedua dan ketiga kalinya guys. Oke. Yang pertama adalah penempatan posisi ketika kalian turun di event guys. Tempat dan letak posisi pertama kalian turun itu sangat mempengaruhi nasib kalian di event. Dari segi senjata, segi keramaian, ya, catat guys. Oke. Catat teman-teman. Kalau guru biasanya guru suka turun di sini guys, jendela ini nih. Karena di sini biasanya dikit yang turun guys. Set. Dan senjatanya tuh udah pasti ada kalau di situ. Gitu guys ya. Nah. Dapat satu guys. Dia masuk, kita habisi dia. Ya. Let's go. Yang turun. Ada yang turun. Nah, itu contoh orang yang datang, guys. Hah? Dia mati. Dia mati juga. Ini yang guru bilang, guys. Tempat paling enak buat nyayur di atas. Tapi tempat yang paling sering disamperin musuh juga. Jadi, kalau kalian sigap, kalian rasa kalian bisa menembak, kalian naik ke atas guys. Karena kalian pasti nyayur ya. Dan jangan takut kehabisan peluru, karena kenapa? Jangan takut, nih ada orang nih, kenok dia. Itu nggak bakal bisa ke end guys. Jadi kita bakar aja dia. Dari kiri ada orang, nah itu tuh kan. Itu guys. Mereka bisa nembak kita dari jauh jir. Balik lagi ke atas. Ada orang di bawah, tiga orang di bawah, guys. Kita lihat di bukit di mana tadi orang-orangnya. Udah pada balik ke rumah apa gimana? Oh iya itu. Dia mau naik. Dia mau naik, guys. Bapakku Garena. Nice. Nice. Guru udah tahu dia bakal naik guys. Karena kenapa dia bakal naik? Dia mikirnya guru lagi perang guys. Lagi fokus sama yang jauh. Ternyata guru cuma nembak segitu doang. Itu fokus lagi ke dia. Tapi kayaknya bot gak sih yang ini? Kalau kata guru bot guys yang kanan tadi guys. Hati-hati, hati-hati. Dia mau naik nih, dia mau naik. Dia mau naik. Dia mau naik, dia mau naik guys. Dia mau naik dia. Mau naik dia, mau naik. Dua orang lagi di bawah guru nih. Ah. Terpancing dengan lootingan. Nah, dapat dua ya. Satu lagi ya, satu lagi guys. Tetap tenang, tetap fokus, baca stepnya, kita lihat di map. Di bagian sini dia muter-muter. Bagian sini muter lagi dia muter-muter terus. Nyom 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 nyom. 3 looting terus sampai mampus. Ngelag anco. Bisa-bisanya ngelag guys. Hampir mati guys. Bisa-bisanya nge-lag dan hampir mati. Kocak limang guys ya. Guru itu kok ada tulisan satu di atas pub. Guru itu apa ya? Oh, yang tulisan satu. Oh, udah dua sekarang guys. Berarti ada orang lagi. Nah, satu itu artinya berarti rata eventnya guys. Satu itu berarti ada satu orang di event. Satu orang itu adalah guru guys. Ya, kenapa guru ya? Karena guru yang bertahan dari awal sampai akhir dan meratakan musuh-musuhnya adik-adik. Itu dia guys. Oke, gimana tutorialnya? Done guys, mantap.
What's wrong? Contact. Enemy patrol dead ahead. Wanjay! Lah. Lah. Wah, tai banget kabur, cok. Sini mau kuantum kita. Ya, ini sini. Sini 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 kawan. Sini kawan. Wah, lama-lama meledak, cok. Ah, tai banget, cok. Malah ngelek, cok. Malah ngelek, malah meledak. Ayo lo, gua perangin yang di atas. Perang terus, fokus sama yang di bawah. Perang terus, fokus sama yang di bawah, bang. Eh, kok nggak ada? Nice. Aduh. Nice. Kira udah rata ya? Kira udah rata kan? Keluar ya. Healing dulu. Dia ke depan, dia ke atas. Satunya di kiri, jangan kasih save, dia mau nyebrang, tembak. Kenok. Hit parah. Dia mau loading dulu. Dia mau healing dulu. Buru loading bentar. Anjir, mati lampu, cok. Hampir mati gua. Tai. Menyala, woy. Menyala, menyala. Oke, sabar, sabar, sabar. Don't panic, don't panic. Habis peluru, habis peluru. Looting dulu. Woi! Mati lo dihajir. Udah headshot lo padahal. Fokus, 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 fokus. Dia masuk di atas. Turun ke belakang kayaknya dia. Mau muter kiri. Ketok satu. Rata guys ya. Tinggal yang di ujung guys. Tinggal tadi yang di ujung yang baru turun, kayaknya dia turun di atasnya ini. Oke. Aman aja guys. Gelas, ngerix. Kasih emot ngerix dulu guys. Ngerix ya. Ditape-tapenya dulu guys. Biar makin banyak yang nonton. Yes, let's go. Kita jangan, oh di atas dia ya, sabar ya. Dia di atas. Kita beli kali 8 dulu, bentar. Tarik granat. Tarik granat, tarik granat. Dia di depan. Grenade. Yang tadi nih. Dia bakal terbang kayaknya. Di atas dia. Udah hit parah dia pasti. Dia pasti akan mundur ke belakang. Grenade. Dia kena granat. Dia pasti akan di belakang lagi. Grenade. Lempar lagi aja bomnya. Dia akan diregeser ke kanan sedikit. Grenade. Knock lagi, kita end lagi, pakai insting binatang ya, langsung ke end lagi, satunya di atas kita, dia terbang, turun ke low ground, knock dia, knock dua, end dulu, yang di depan kita bakar aja.
kehidup tapi mati lagi, guys. Yang di belakang tadi juga mati, guys. Let's go. Ngeriksnya mana dulu, guys? Guru Riks ngeriks. Nongol lu. Gak mau nongol lu, Hah? Ay, deket tangers. Gak mau nongol, guys. Yes, tetap mati, bos, sama guru, bos. Dia kayak gak mau banget mati sama mumi kuning, guys, ya. Kenapa sih gak mau mati sama mumi kuning? Ada masalah apa sih, guys? Guys, tinggal satu orang lah. Oh no. Jangan sampai di granat. Oh no. Oh, itu dia. Damai, Bang. Damai, Bang. Guys, kita damai, guys, ya. Damai. Bang. Damai, Bang. Damai, bang. Astaga, damai lah, bangku. Damai, bang. Abang, oke, kalau tidak mau damai kau, ya. Kau tidak mau damai. Orang panggil damai, tidak mau damai, guys. Kurang ajar, guys. Mau dipanggil damai, tidak mau damai. Kau rasakan itu kematiannya, guys. Ya, mantap, guys. Tutorial chicken. Nih, guys. Guru kasih tutorial chicken adik-adik, ya. Let's go!